Kebohongan Tamara terendus. Pihak sekolah kuat trauma Dante pada kolam renang. Kebohongan Tamara Tiasmara terendus, kini pihak sekolah mengungkap fakta lain soal Dante tak bisa berenang. Kuar-kuar menyebut anaknya pintar berenang. Pihak sekolah malah sependapat dengan Anggar Dimas. Faktanya Dante sangatlah tidak pandai berenang, bahkan memiliki trauma. Hal tersebut juga dibenarkan oleh pihak sekolah Dante. Ketua Yayasan dan Parent Relation, Janitra Bina Manusia School, Wani Siregar mengatakan bahwa Dante selalu absen atau tidak hadir saat pelajaran berenang. Hal ini berbanding terbalik dengan pengakuan Tamara Tiasmara. Bahkan di 3 bulan terakhir ini, Dante hampir selalu absen di kelas renang. Dante 3 bulan terakhir hampir selalu absen bertepatan dengan jadwal sesi renang kelasnya di sekolah, kata Wani kepada awak media dikutip Jumat 16 Februari 2024. Wani menjelaskan bahwa Dante memang memiliki trauma pada kolam renang karena pernah ada insiden sebelumnya. Anak berusia 6 tahun itu seperti takut dan tidak percaya diri ketika berada di kolam renang. Di kolam sekolah, Dante tidak pernah mengalami hal buruk, namun untuk rasa takut dan tidak nyaman Dante terhadap kolam, ujar Wani. Menurut penjelasan dari ibunya, karena Dante pernah mengalami insiden tenggelam saat berenang di hotel, lanjutnya. Usai Yuda Arvandi ditetapkan tersangka kematian Dante, anak artis Tamara dan Anggar Dimas, kini pihak keluarga pun bereaksi. Seperti diketahui, saat ini sosok Yuda Arvandi tengah jadi sorotan. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus meninggalnya Dante, anak artis Tamara Tiasmara dan Anggar Dimas pada 27 Januari 2024 lalu. Kini reaksi tak terima sang kakak dihujat warganet datang dari 3 adik kandung Yuda Arvandi. 3 orang adik perempuan Yuda Arvandi membela mati-matian sang kakak dan meminta agar masalah ini diselesaikan secara adil. Bak tak terima dihujat warganet sebagai pembunuh, adik Yuda Arvandi pun bereaksi. Salah seorang di antaranya pun menyindir masa lalu rumah tangga Tamara Tiasmara dan Anggar Dimas pun yang belum selesai. Yuda Arvandi yang berstatus sebagai pacar Tamara itu diduga jadi dalang di balik kematian Dante di kolam renang kawasan Jakarta Timur. Atas kasus kematian Dante, Yuda Arvandi pun terancam dijerat hukuman hingga maksimal 20 tahun penjara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.